sama. Kembali Indah Jaya merangkai satu serangan. Apa yang dilakukan? Kembali mencoba menekan kali ini lewat BFP. Kali ini dan begitu. Ya, kita kembali ke lapangan. Skor satu sama kedudukan sementara saya melakukan Bayu kali ini. Kali ini siapakah yang melahirkan angka pertama? Oh, ternyata kali ini Indah Point lahirlah angka pertama kali ini untuk Indah Jaya 1-0 kali ini di set ketiga ini. Sementara Duye mencoba kali ini pacok cukup seberangkan pendek. Kembali menekan anak-anak Indah Jaya dengan satu variasi gagal kali ini. Das out nampaknya jatuh di luar lapangan. Dan poin kembali menjadi 2-0. Iya, 2-0. Masih sang setter kali ini nomor punggung 7. Rohmat sudah lakukan. Kembali menekan kali ini lewat tangan Betty. Tajam kali ini dan gagal kali ini nomor punggung 3 tadi melakukan pertahanan namanya ya Ulum, dan lahirlah angka pertama kali ini untuk Lestari. 1-2 kedudukan, mampu di blok dan jatuh di lapangan sendiri kali ini. 2 sama kedudukan kali ini sementara Jun akan lakukan sem. Sang setter dari Lestari ini nomor punggung 1 sudah dengan satu peluit tinggal. Sayang sekali sempat menyentuh rut dan jatuh di luar lapangan hingga terjadi pindah poin kali ini untuk anak-anak dari Indah Jaya menjadi 3-2 kedudukan. Nomor punggung 3 yaitu Ulum sudah lakukan. Kembali kali ini mencoba kerja sama kali ini pacok gagal, mampu di blok dengan sempurna oleh pemain-pemain dari Indah Jaya dan terjadi poin kembali 4-2 kedudukan. 4-2 sementara Jun kembali. Duyeh kali ini yang dituju tajam kali ini, sayang sekali mampu dikembalikan dan sulit nampaknya kali ini Bayu atau miskomunikasi kedua pemain antara Betty dan Bayu tadi, bola masuk nampaknya dan poin kembali menjadi 5-2. Ulum kembali akan lakukan sem. Nomor punggung 3 ini sudah lakukan. Kembali mencoba menekan kali ini lewat Betty kali ini dan begitu coba menekan kali ini lewat Betty kali ini dan begitu deras satu spike yang lakukan Betty tadi dari posisi 2 dan jatuh di posisi 1 nampaknya berhasil kembali menambah angka kali ini menjadi 3-5 kedudukan. Bocok dilakukan kali ini dan sulit nampaknya untuk dikembalikan, ditahan oleh anak-anak Lestari ini. Kembali poin 6-3 kedudukan sementara kali ini Indah Jaya. Ada Bayu mencoba menekan kendali dengan bola-bola cepat lewat tangan Peri kali ini berhasil nampaknya, walaupun sempat ditutup oleh pemain-pemain Indah Jaya, berhasil tembus nampaknya. Dan 4-6 kedudukan sementara Betty nomor punggung semua sudah kembali kali ini. Wow, Jun kali ini berhasil nampaknya mengecoh para pemain dari Lestari. Terjadi pindah poin kembali 7-4 kedudukan sementara nomor punggung 10 kali ini Apip akan lakukan set dengan satu jump set yang begitu keras, sayang sekali jatuh di luar lapangan hingga terjadi pindah poin 5-7 kedudukan. Iya, 5-7 kedudukan. Iya, kita kembali ke lapangan sementara skor kali ini 7-5 untuk keunggulan dari Indah Jaya dan kali ini pindah poin atau poin menjadi 6-7 kedudukan sementara Sub akan lakukan. Duyeh sang senior nomor punggung 9 dari Lestari ini, iya kali ini sudah lakukan dengan flutingnya menuju libero, angkat kembali kali ini back attack dilakukan keras, sayang sekali terlalu deras dan jatuh di luar lapangan kali ini. Terjadi poin 7 sama kedudukan iya. Masih Duyeh flutting yang cukup sempurna lakukan, kembali menekan. Oh, kali ini terkecoh nampaknya pemain-pemain dari Lestari tadi dengan satu sodoran bola drop set tadi dilakukan pemain dari Indah Jaya.
berhasil mengecoh para pemain dari Lestari. Poin pun diraih menjadi 8-7 kedudukan. Sementara kali ini masuk ternyata satu sodoran umpan jut kali ini Bayu, walaupun tidak begitu keras, sulit nampaknya untuk dikembalikan lewat nomor punggung 8 tadi. Mip gagal untuk mengantisipasi bola dan berhasil memindahkan bola kali ini 8 sama. Sementara Perry sudah lakukan angkat kembali kali ini, mencoba menekan kembali begitu gencar, nampaknya terhalang tadi oleh badan Betty tadi, sulit nampaknya untuk melakukan receive yang baik dan menahan satu gempuran yang lakukan pemain-pemain dari Indah Jaya. Kembali menekan kali ini Bayu, masih mampu di blok dan jatuh. Ternyata salah satu pemain dari Indah Jaya melakukan satu kesalahan atau menyentuh jaring tadi, dan terjadi pindah poin menjadi 9 sama di set ketiga ini. Sementara Bayu kali ini akan lakukan set dengan satu jump set kali ini, sudah lakukan menekan kembali anak-anak Indah Jaya kali ini, keras pas out kenapanya, dan walaupun sempat diblok lewat tangan Betty tadi, gagal nampaknya melakukan blok terbaik. Jadi sore hari ini 10-9 kedudukan, tipis saja tadi, sudah dorong saja bola tadi lewat Jun, kembali berhasil mengecoh para pemain dari Indah Jaya, berhasil juga untuk menyamakan kedudukan menjadi 10 sama kedudukan, 10 sama. Kembali Indah Jaya merangkai satu serangan, apa yang 10 sama. Kembali Indah Jaya merangkai satu serangan, apa yang terjadi? Salah satu pemain dari Lestari nampaknya ada yang menyentuh jaring hingga tertangkap nampaknya oleh wasit. Dan 11-10 kedudukan. Sementara Betty, kembali Betty kali ini masih mampu diblok. Ada Bayu gagal nampaknya untuk mengejar bola liar tadi, Bayu sulit nampaknya, dan terjadi poin kembali kali ini. Sementara Ulum nomor punggung 3 kali ini sudah lakukan, lagi-lagi jatuh di luar lapangan tadi. Ulum lakukan shot 11-12, hanya satu angka di muka. Mampukah kali ini Pacok sang Quaker melakukan shot? Sudah lakukan, kembali kali ini menekan walaupun tidak begitu keras, sulit nampaknya karena tadi bola sempat menyentuh pemain depan dan berbelok arah nampaknya. Pindah poin pun terjadi menjadi 13-11 kedudukan. Sementara Sep sudah lakukan Jun, kembali kali ini Betty masih mampu dikembalikan, angkat kembali, mencoba dorong pendek kali ini Yunyut, mencoba kerjasama Perry masih bisa dikembalikan. Lagi-lagi perebutan bola pun terjadi kali ini, menyusun satu serangan, masih ada Duye kembali kali ini kejam, begitu keras nampaknya satu spike, masih bisa dikembalikan. Tangan kidal, apa yang terjadi? Ternyata salah satu pemain nampaknya Perry tadi melakukan satu kesalahan dan terjadi poin kembali kali ini 14-11. 3 angka unggul kali ini. Sementara Jack nomor punggung 1 lakukan shot, ada Bayu di sana menekan kembali Jun, ada Duye keras kali ini satu serangan, dan ternyata masuk kembali Jun. Betty kali ini masih mampu ditahan oleh anak-anak dari Indah Jaya kali ini, terlalu keras dan jatuh di luar lapangan nampaknya. Terjadi kembali pindah poin 12-14. 2 angka di muka. Betty mampukah menyamakan kedudukan? Menukik satu sip yang melakukan Betty tadi, kali ini tas out kembali, cukup cerdik kenapanya kali ini melakukan serangan-serangan walaupun sempat diblok pemain-pemain yang cukup tinggi. Akhirnya berhasil juga tembus dan berhasil juga menambah angka 15-12. 3 angka kali ini tertinggal Lestari di set ke 3 ini. Sementara Bayu dengan bola rebound kali ini dan berhasil nampaknya untuk bisa menambah angka kembali menjadi 13-15. 13-15 kedudukan. Sementara Duye sang senior ini kembali menekan anak-anak Ulum dengan back attack-nya begitu keras hingga sulit nampaknya Nyut-nyut tadi untuk melakukan pertahanan, dan berhasil nampaknya pindah poin menjadi 16-13. Masuk ternyata satu spike lakukan Bayu tadi dan berhasil kembali untuk menambah angka kali ini 14-16. Ya
Kembali poin kali ini untuk anak-anak Indah Jaya, 17-14, 3 angka ketinggalan kali ini. Ya, nomor punggung 9 kali ini lakukan set. Sudah lakukan lewat Ridwan tadi, kembali Bayu. Begitu, sudah lakukan lewat Ridwan tadi, kembali Bayu. Begitu tajam satu spike lakukan Bayu tadi dan berhasil memindahkan bola kali ini. 15-17, 2 angka di muka. Maka menyamakan kedudukan Bayu kali ini, nomor punggung 7. Sang andalan dari Lestari ini gagal kali ini mengangkat bola dengan sempurna dan terjadi poin. 16-17 kedudukan kali ini, masih lewat tangan Bayu kali ini akan lakukan sub. Iya, Bayu dengan satu jumpsetnya kembali sudah lakukan, masih mampu dikembalikan. Oh, langsung saja kali ini tembus Betty kali ini, masih tertahan. Oh, ada Betty kembali kali ini, terbang tinggi dan melesak masuk satu pukulan yang lakukan. Oh, Betty tadi berhasil kembali untuk bisa menyamakan kedudukan. 17 sama, iya 17 sama kedudukan, masih lewat tangan Bayu kali ini akan lakukan sip. Dengan satu jumpsetnya kembali dan nyata masuk, kembali menekan dengan brocep kali ini lewat Jack. Tidak mampu nampaknya untuk ditahan oleh pemain-pemain dari Lestari. Terjadi pindah poin 18-17, kembali unggul satu angka kali ini Indah Jaya. Ada Duye menekan kembali Bayu, back attack-nya gagal kali ini, terlalu rendah dan terlalu mendatar. Kembali poin kali ini untuk anak-anak Indah Jaya, 19-17, 2 angka kembali unggul. Sudah lakukan kembali, wow, satu bola rebound, apa yang terjadi? Ulum nampaknya terlalu tergesa-gesa untuk melakukan serangan begitu dahsyat, hingga tangannya tadi sih menyentuh jaring atau bolanya belum sempat lewat nampaknya. 19 kedudukan sementara. Oh, kali ini kedudukan sementara. Oh, kali ini Duye mendapatkan hadiah ulang tahun namanya, satu bola rebound mampu dimanfaatkan dengan sempurna dengan spike yang begitu tajam dan berhasil kembali untuk bisa menyamakan kedudukan. 19 sama, bol cepat lagi-lagi dilakukan lewat tangan Jack tadi dan kembali berhasil menambah angka menjadi 20-19. Sementara Ulum ada Nyunyut mencoba kembali Betty dengan satu bola drop shot kembali. Betty berhasil mengecoh para pemain dari Indah Jaya dan kembali berhasil menambah angka 20 sama. Sementara Pacok sudah lakukan dengan putingnya angkat kembali lagi-lagi kali ini. Tidak perlu begitu keras namanya serangan yang dilakukan pemain-pemain dari Indah Jaya, tapi cukup mematikan lawannya kali ini. 21-20, ya sudah lakukan Jack tadi, kembali kali ini mencoba lagi-lagi, kembali kali ini mencoba lagi-lagi Betty kali ini. Begitu tajam satu spike lakukan Betty, kembali berhasil menambah angka, menyamakan kedudukan menjadi 21 sama. 2-1 sama kali ini. Iya, lagi-lagi Betty kali ini dengan satu jumpsetnya masih tertahan. Kali ini begitu keras, masih ada Betty di pertahanan kali ini mencoba Bayu. Apa yang terjadi? Ternyata masuk nampaknya satu spike lakukan Bayu dan berhasil kembali untuk mengungguli Indah Jaya kali ini satu angka menjadi 2-2-2-1. Ya, kita kembali ke lapangan sementara skor. Oh, apa yang terjadi? Sempat mengenai tangan nampaknya atau tas out tadi dan pindah poin menjadi 2-2 sama. Nomor punggung 10 kali ini akan lakukan sub. Iya, sudah lakukan lewat tangan Afif tadi. Kembali Duye gagal kali ini. Oh, dorong saja tadi Duye. Kembali menyerang kali ini anak-anak Indah Jaya. Lagi-lagi masih mampu dikembalikan. Ada Bayu. Masih tertahan dengan blok yang begitu rapi. Angkat kembali lagi-lagi Bayu kali ini. Masih mampu dikembalikan. Ada Betty, Bayu cokok dorong saja jauh ke belakang. Kembali menekan dan satu gerak itu masih mampu dibaca. Lagi-lagi Bayu kali ini. Begitu tajam untuk yang beberapa kalinya Bayu melakukan serangan kali ini. Iya, saudara Bayu ini sang senior dari Tasikmalaya ini, ya 2-3 2-3 2-2 sementara Duye kali ini. Iya, lampu kuning mulai menyala nampaknya. Duye sudah lakukan kembali menekan kali ini. Wow, masih bisa dikembalikan lewat libero, dorong saja tadi pendek, angkat kembali kali ini. Oh, dan kali ini ternyata sulit nampaknya menahan gempuran yang dilakukan pemain-pemain dari Indah Jaya hingga terjadi
poin kembali dan menyamakan kedudukan menjadi 2-3 Sarua. Sementara nomor punggung 8, Mip sudah lakukan. Angkat kembali kali ini Jun yang dituju Bayu. Lagi-lagi Bayu. Benar-benar menunjukkan kebolehan dari sore hari ini. Dan berhasil mengumpulkan pundi-pundi poinnya kali ini menjadi 2-4 atau next poinan 2-3. Sementara Radi Peri kembali menekan kali ini anak-anak dari Indah Jaya. Dan sulit nampaknya untuk ditahan hingga terjadi jus ya, walaupun cuaca dingin nampaknya terjadilah jus. Sirsat mengenang lalu. Iya. Kembali kali ini 2-4 sama. Sementara kali ini Peri dorong saja tadi lewat tangan Bayu. Masih ada Duye. Oh, miskomunikasi nampaknya antara libero dan center tadi yaitu Jun. Gagal nampaknya. Jika tadi terjadilah next point kali ini keunggulan untuk Indah Jaya dengan 25-24. Sementara kali ini siapa gerangan, ternyata Bayu masih mampu dikembalikan. Angkat kembali kali ini, cukup diseberangkan bola tinggi. Ada Duya di sana. Kalau menekan kembali kali ini anak Resari, Bayu kali ini dengan begitu cerdiknya kali ini memindahkan bola jatuh di posisi 1 hingga sulit nampaknya untuk dikembalikan. Dan 25 sama. Sementara Bayu kali ini ya, sang predator dari Lestari ini melakukan save, sudah lakukan. Kembali menekan kali ini dengan ball save, masih mampu ditahan. Dan kali ini serangan dahsyat yang lakukan lewat nomor punggung 3 Ulum tadi gagal nampaknya jatuh di luar lapangan. Dan berbalik unggul kali ini Lestari 26-25. Masih Bayu, sudah lakukan Bayu. Angkat kembali kali ini, kali ini kembali terjadi pindah poinan dan 2-6 sama. 2-6 sama ya, 2-6 sama. Sementara kali ini siapa akan dilakukan pemain nomor punggung 7 sang setar dari Indah Jaya sudah lakukan. Betty kali ini masih mampu diblok. Kembali nyunyut mencoba kali ini Betty, lagi-lagi masih mampu dikembalikan oleh anak-anak Indah Jaya. Kali ini kosong, dikembalikan oleh anak-anak Indah Jaya. Kali ini kosong nampaknya pertahanan yang dilakukan pemain-pemain dari Lestari. Melesak masuk satu semai kelakukan pemain Indah Jaya tadi hingga berubah angka menjadi 27-26. Ya, satu angka di muka. Mampukah akhiri set kedua ini atau ketiga ini? Kali ini cocor saja lewat tangan Jack, maka berakhirlah dengan skor 28-26. Iya, jangan lupa untuk besok sore di mana idlalah.